Ayu Dami. Alah, tak puas dengan lagu tu. Ada sikit je lagu. Aduh. Kalau nak tengok full, dia kena tengok lirik video dah. Baik. Dah buat kat YouTube. Takut nanti tertidur pula. Sebab lena dengan lagu tadi. Lagu tu membuai. Terutamanya suami-suami lah. Pada isteri punya suara sedap bini menyanyi kan. Ya. Seronoknya. Okey, terus saja lah. Jangan. Kita terus saja bersama dengan Ayu Dami. Ayu. Assalamualaikum. Kesalahan. Sihat. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang cili sihat, cili. Cili sihat. Cili sihat. Ni, yang kan pakai baju kuning juga. Sebab tadi menyanyi baju kuning. Tengok video klip pun baju kuning. Warna kegemaran kuning. Hari ni kita putih. Ni warna Amishai lah, biru putih. Sesuci kasih kepada suami. Okey, Permata ni single terbaru setelah sekian lama. Dan kabarnya lagu ni untuk suami tercinta. Ya, betul. Permata adalah dedikasi Ayu buat suami menjadi tulang belakang untuk Ayu selama ini. Lagu ni khas untuk suami. Dan sebab sebelum ni pun lagu-lagu semuanya ada makna-makna yang tersendiri. So kali ni Ayu memang buat untuk dia lah. Apa respon suami ya bila mengetahui yang adakah ini dilakukan kejutan juga abang saya ada lagu tak tahu lah panggil abang ke panggil kan? Abang ke panggil baby ke panggil apa suami? Saya adalah satu lagu dan lagu ni adalah khas diberikan dan sebagainya ataupun apa reaksi suami tu lepas tahu? Reaksi dia macam sebenarnya memang dia nak lagu. Kalau dia nak suruh nyanyi pun memang nak lagu yang bermakna. So ini adalah salah satu lagu daripada Muhammad Atlas dan Abang Timmy. Dan pencipta dia daripada Muhammad Atlas. So baik-baik diri yang Muhammad Atlas masukkan dalam lagu ni memang sangat tersirat sebenarnya. Kalau orang sebenarnya tak faham pun. Tapi dia kena betul-betul hayati baru dapat tahu macam mana lagu Permata. Satu usaha yang cukup menarik sebab bila kita tahu tentang makna dia, kita pun boleh jadikan mungkin ianya berlaku dalam kehidupan kita kan. Lebih-lebih sekarang ni tidaklah lagu yang hanyalah memberikan kesedihan. Adalah satu lagu untuk memberi penghargaan. Ayu, ini hanyalah lirik video yang dimuat naik secara officialnya. Adakah perancangan untuk melakukan music video pula untuk lagu Permata ini? Kalau ikutkan, kalau
kalau tak PKP sebenarnya memang kita dah nak shoot untuk lagu Permata. Tapi disebabkan PKP, so kita punya projek pun terkendala. So kita akan tunggu selepas habis PKP, okay. Barulah kita akan fikir balik untuk proceed untuk music video. Okay, dan saya difahamkan ada kontroversi comel tentang pemikiran music video ni. Patutnya suami jadi model, tapi dia tak nak. Adakah pujuk juga? Kalau orang yang kenal siapa suami saya, dia memang tahulah. Dia memang takkan keluar dekat in public lah. Mesti kalau nak ambil gambar dia pun boleh post tak? Dia kena tanya dulu. So dia pemalu sikit. Dia kau cayu. Orangnya mungkin perlukan privacy kan? Ya. Tapi untung orang macam ni, saya suka. Tapi baguslah sebab mahal, gambar dia mahal loh. Betul. Orang-orang susah nak nampak. Malu-malu pemalu ni, tiba-tiba dapat lagu pula untuk dia. Mana suaminya? Nak tanya juga, mana suaminya? Tak ada, suami saya kat kebun. Suami Miss Ali membanting nampak tulang. Memang wajar lagu Permata ni untuk beliau. Bercakap pasal kebun kan? Berkenaan kebun, adakah nanti apabila pembikinan video klip nanti, buka kebun. Sebab lalang suami tak nak join untuk buat video klip. Mungkin boleh curi-curi video suami guna kebun. Guna drone. Kan? Aduh, bagi idea bukan-bukan. Kita tengok macam mana kalau boleh curi dia kejap. Macam mana dari segi ni pertanian ni, boleh kongsi sikit sebab sekarang ni PKP, sebab ada yang kata sekarang ni cili mahal lah, sayur tu mahal lah, inilah kan. Jadi Ayu macam mana pula dari segi perniagaan tanaman ni, Ayu? Perniagaan sebenarnya Ayu bersyukur sangat bila Ayu masuk dalam dunia pertanian ni. Sebenarnya itulah, bila PKP ni orang memerlukan barang-barang macam sayur apa semua. So Ayu sangat-sangat bersyukur walaupun kita sekarang dalam pandemik, Ayu still ada lagi. Betul. Satu, maksudnya menyanyi tidak, so Ayu ada lagi satu bisnes yang yang membantu Ayu daripada segi ekonomi. So kita dapat juga mengeluarkan makanan ataupun produk untuk orang. So tak tersekatlah rantaian makanan yang terjejas sekarang ni sebenarnya. Kenapa mahal? Okay, semua orang tahu. Semua orang tanya you, kenapa sayur mahal? Sebab kurangnya pengeluaran. Sebab kita ada buat lepas banjir. Dan ada juga dari segi ekspor dan sebagainya. So bila permintaan tinggi dan kita punya pengeluar sekarang ni kurang sikit lah, that's why harga dia tinggi. So jangan jangan risau lah. Itu dia, apabila demand lebih tinggi daripada supply. Kita pun belajar kan tentang harga ni, pencaturan harga ni. Tapi Ayu, satu pencaturan yang dari segi kehidupan pun sangat seimbang dengan career Ayu yang, yelah, kalau kita ingatkan Ayu ni lambat lagi keluar single kot. Rindu nak dengar suara Ayu. Tapi lepas kembalinya ke dalam industri ni, pastinya ada respon daripada peminat mengharapkan yang terbaik untuk Ayu. Mungkin boleh kongsikan apakah respon peminat selepas kembalinya Ayu ke dalam industri ni? Bila alhamdulillah, respon sangat-sangat baik daripada semua peminat. Ayu dah ada peminat yang baru sekarang. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. So selepas orang cakap bila kita dah keluar balik, so orang tak nak kita hilang balik. That's why teruskan juga. Walaupun PKP kita shoot, ada juga macam mana nak keluar balik untuk lagu. So inilah salah satu dia media sosial yang kita kena keluarkan juga single. Ayu rasa dah 5 tahun yang tak keluar single. So kali ni Ayu keluar juga lagu ni. Alhamdulillah. Lama tau, 5 tahun tu menunggu. Lama. Nak yang suara sedap macam ni. Betul. Kan, itulah dia. Ayu, kita ucapkan selamat maju jaya dan semoga bisnes dan kehidupan terus ceria dan membahagikan. Amin. Terima kasih MNHI. Lagi sekali terima kasih kepada tim production untuk lagu Permata. Abang Atlas dan juga Abang Nazim Jamsari. So thank you so much. Terima kasih yang ucapkan buat semua yang menunggu lagu Permata daripada Ayu. So terima kasih yang ucapkan. Salam. Salam Abang Said. Saya nak kena salam kat Chili lah. Jaga diri Ayu. Nanti Ayu hantar ni.
Wow. Oh. Best ni minta time live ni best. Okay, assalamualaikum okay. Ayu. Itu dia Ayu Damit yeah. Dengan percaturan yang terbaru lagunya selepas 5 tahun ya tak keluarkan single Permata, hadiah buat peminat-peminat Ayu Damit. Ya, yeah. Yeah. Kalau sebelum ni terkenal dengan lagu Hanya di Mercu, dan insya-Allah lah dengan lagu Permata ini walaupun ditujukan kepada suaminya tetapi isteri-isteri yang lain yang mungkin dengar lagu tu mungkin boleh tujukan jugaklah. Eh, lagu kan? Wedding ni, lagu wedding. Ini pasal lagu baru dalam playlist wedding kan, inilah antara lagunya. Yeah. Sayangnya okay. Wedding tak boleh buat kan sekarang. Itulah dia. Nantilah tunggu dulu kan, tunggu dulu tak apa. InsyaAllah.